cara pasang PVC di tempat yang kecil dan sempit seperti ini. Gimana caranya? Ini caranya, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman bersama Tukang Notolo. Ya, kali ini Tukang Notolo hadir kembali. Kali ini mau memberikan sedikit tutorial cara pemasangan untuk PVC di tempat yang kecil atau sempit ya teman-teman. Ada teman kita yang menanyakan cara pemasangan PVC kecil ya, memakai les atau tidak. Ya tentunya tetap memakai les ya teman-teman. Kalau nggak memakai les nanti repot, cuma lem aja nanti nggak bagus ya. Untuk caranya dan tutorialnya sama seperti biasa, kayak pemasangan untuk PVC seperti biasa, kita potongkan dulu untuk les-lesnya sesuai ukuran yang mau kita pasang ya, dan untuk selanjutnya baru kita ukur atau kita ratakan dulu untuk PVC nya biar rata ya, dan selanjutnya kita ukurkan untuk lesnya seperti ini ya teman-teman. Les yang sudah kita buatkan potongan-potongan sesuai tempatnya, lalu kita siku dan selanjutnya baru kita potong atau kita tugel seperti ini ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya nanti kita potong atau kita rapikan untuk bagian pinggir seperti ini ya teman-teman. Pas natnya itu kita buang ya, dengan tujuan biar rata untuk PVC pinggirnya, jadi pas sama lesnya seperti ini. Kita masukkan dulu untuk lesnya ya seperti ini, untuk bagian samping dulu, dan baru selanjutnya kita masukkan yang pendek yang bagian atas dan bagian bawah seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan nah seperti ini, dan nanti untuk selanjutnya baru kita garis lurus dari les atas dan bawah, kita garis seperti ini, dan selanjutnya baru kita potong atau kita belah memakai gerinda ya teman-teman ya. Bisa juga memakai karter tapi lebih rapi kalau memakai gerinda seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita potong kita belah, baru selanjutnya kita masukkan untuk lesnya yang sebelah ya teman-teman, yang samping seperti ini ya. Nah ini seperti ini, kita masukkan untuk lesnya samping kiri kanan sudah masuk semua, atas bawah juga sudah masuk ya seperti ini. Pastikan rata ya, pastikan rapet untuk lesnya sama PVC nya dan untuk selanjutnya baru kita masukkan seperti ini ya teman-teman ya. Cukup mudah dan simple ya teman-teman. Nah silahkan teman-teman perhatikan, tonton, mudah-mudahan setelah nonton juga sudah paham ya. Nah ini ya teman-teman sudah terpasang ya, pastikan rata untuk bagian luar seperti ini ya. Dan ya teman-teman untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya, sudah rata untuk bagian luar, dan ini nanti baru kita lakukan penyekrupan dari dalam ya. Nah ini nanti kita skrup dari dalam ya. Sama untuk yang bagian bawah ini kita bagi ada dua, atas dan bawah. Untuk caranya di bawah juga sama, kita buatkan potongan-potongan lesnya, baru selanjutnya kita kasih atau kita ukurkan dengan PVC nya, dan untuk pemasangannya juga sama kayak yang bagian atas tadi ya. Kita masukkan seperti ini ya, pastikan rata luar ya. Dan ya teman-teman untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Mudah-mudahan setelah nonton, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman dengan kesabaran teman-teman ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, dan nanti bisa teman-teman praktekkan sendiri ya. Demikian ya teman-teman, sedikit tutorial cara pemasangan PVC, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hulu pejaringan.